Maroko mengukir sejarah di Piala Dunia. Mereka jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal, usai mendepak tim kuat Portugal. Maroko memastikan satu tempat di empat besar Piala Dunia 2022, usai menang 1-0 atas Portugal di Al-Tumama Stadium. Sabtu 10 Desember 2022 malam waktu Indonesia Barat. Gol Youssef En-Nesyri pada menit ke-42 menjadi satu-satunya pembeda. Singa Atlas menahan gempuran Portugal di babak kedua, bahkan ketika harus kehilangan pemain saat injury time tersisa 5 menit. Kartu merah Walid Chedira membuat perjuangan Maroko sempat lebih sulit. Namun kemenangan berhasil diamankan dan Maroko pun mengukir sejarah. Mereka adalah tim Afrika pertama yang menjejak semifinal Piala Dunia. Sebelumnya ada 3 wakil Afrika yang berhasil mencapai perempat final, namun semuanya kandas dan tak berhasil melangkah lebih jauh. Mereka adalah Kamerun pada 1990, Senegal pada 2002, dan Ghana pada 2010. Lolos ke perempat final Piala Dunia 2022, Maroko selanjutnya akan menunggu pemenang duel Inggris versus Prancis. Laga Inggris versus Prancis akan digelar di Al Bayt Stadium, Minggu, 11 atau 12, dini hari waktu Indonesia Barat nanti.